Valerie Tivanka tentunya sudah tak asing lagi bagi para penikmat sinema layar kaca. Wajahnya malang melintang dan bahkan menjadi salah satu aktris langganan FTV sejak tahun 2015 lalu. Tak terhitung lagi jumlah FTV yang dibintangi olehnya. Namun, jauh sebelum terkenal seperti sekarang, perempuan yang dijuluki sebagai Ratu FTV ini ternyata mengawali karirnya sebagai seorang model. Perempuan blasteran suriah Indonesia ini kemudian menjajal dunia seni peran lantaran lolos casting sinetron berjudul Diam-Diam Suka pada 2014 hingga 2015. Aktingnya saat memerankan Toko Kueni dalam sinetron tersebut cukup mengundang atensi publik. Tak ayal Valerie kebanjiran tawaran untuk bermain dalam berbagai judul sinetron lainnya. Tak hanya itu, ia juga melebarkan sayap ke dunia layar lebar. Beberapa di antaranya adalah yang berjudul Magic Hour, 2015, Heartbeat, 2015, Sesat, 2018, dan Gaskawie, 2021. Berkat kepopulerannya, tak sedikit pula yang penasaran dengan kehidupan pribadi aktris multitalenta yang satu ini. Pemilik nama lengkap Valerie Tivanka Hanafi ini lahir di Jakarta pada 14 Februari 1997. Dengan demikian, saat ini usianya adalah 26 tahun. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Agama Valerie Tivanka diketahui adalah Islam. Tak banyak informasi yang beredar seputar keluarga Valerie Tivanka, namun ia memiliki 1 kakak perempuan dan 2 adik laki-laki. Dalam kesehariannya, gadis asal Jakarta ini dikenal sebagai seorang aktris yang malang melintang di layar kaca. Di tengah-tengah kesibukannya, ia selalu menyempatkan diri untuk traveling. Hal itu terlihat dari Instagram Valerie Tivanka, terlihat ia kerap membagikan momen ketika melancong ke berbagai tempat. Meski disibukkan dengan berbagai kegiatan sebagai seorang public figure, ia tak lantas melupakan urusan pendidikan. Valerie menyelesaikan pendidikannya di Universitas Matana jurusan Hospitality dan Pariwisata. Di umur Valerie Tivanka sekarang, ia telah menorehkan segudang prestasi dan menjadi salah satu aktris multitalenta yang terus bersinar di kancah hiburan tanah air. Artis Valerie Tivanka mengawali karirnya di industri hiburan tanah air sebagai seorang model cilik. Ia kemudian melebarkan sayap ke dunia seni peran lewat debutnya dalam FTV berjudul Cemang Cemong Arang Bawa Jodoh pada 2014. Setelah itu, ia kembali mendapat kepercayaan untuk memerankan sejumlah judul FTV lainnya. Beberapa di antaranya adalah seperti Cemang Cemong Arang Bawa Jodoh, 2014, Asmara Anak SMA di Kedai Kopi, 2014, hingga Tarzan Ganteng Ketemu Bidadari Cantik, 2014. Setahun berselang, ia kemudian memulai debutnya dalam sinetron yang berjudul High School Love Story pada tahun 2015. Kala itu, ia berperan sebagai Cathy. Di tahun yang sama, ia dipercaya membintangi film Magic Hour bersama Dimas Anggara, Rizky Nazar, dan Michelle Ziudit. Malang melintang di dunia seni peran selama bertahun-tahun, nama Valerie kian melesat usai membintangi sinetron berjudul Dunia Terbalik selama 2 tahun, yakni 2019 hingga 2021. Dalam film itu, ia memerankan karakter Dr. Ella yang bertugas sebagai relawan di Desa Ciraos. Tak hanya itu saja, Valerie juga ternyata aktif membintangi sejumlah proyek, di antaranya serial web yang dirilis pada tahun 2020, yakni yang berjudul Titisan, Talia Pewaris Tahta Iblis. Di puncak kepopulerannya, ia sempat memutuskan untuk vakum dari dunia perfilman selama 3 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan karirnya dengan berperan dalam film berjudul Gaskawie. Aktris asal Jakarta ini juga membintangi film lainnya, sebut saja yang berjudul Takugasi, bersama Cheriska Dopert, Reka Wijaya, dan Zulfagli.